उनके नेत्र है, ऐसे नेत्र है। ओके selamat datang ke channel Bani Review TV. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ok, hari ni aku tak buat apa-apa review produk-produk ataupun minuman atau makanan aku. Hari ni akan unboxing ring light. Ok, dibeli surprise oleh isteri Bani. Ya, inilah 10 inci UV light. Okay, aku pun tak tahu macam mana nak pasang. Aku just ask, kata orang panggil unboxing lah. Okay, so dia ada apa benda ni? Inilah ring light dia. Maaf lah, aku tak pandai nak unboxing. Okay, lepas tu ini dia punya stand. Wow. Okay, aku ada sedikit gunting. Gunting benda ni. Maybe lepas ni lighting more better lah. Sebab aku guna phone kamera je. Sebab tak biasa buat video unboxing, dia jadi tipu sikit. Okay, so dia ada stand, tak silap ni tripod. Okay, lepas tu dia ada ring light 10 inci. Dan dia ada manual macam mana how to install the phone clip. Ok, aku cuba untuk pasang macam mana nak buat ni. Dan kita tengok lighting next video macam mana, ok ke tak. Ok, kita akan buka tengok macam mana bentuk dia. Ui, dia punya stand. Ada stand baru. Dan dia punya stand nampak cantik eh. Baru kena buka. Oh, macam ni. Okey. Oh. Malumlah. Berapa lama dah buat unboxing. Okey, dia punya stand panjang eh. Sangat panjang. Dan dia punya tripod bawah ni, nak buka dia. Mana nak buka ni? Oh, macam ni lah. So, tripod dia more better lah. Okay. Dia macam ni. So, makin tinggi kita boleh lock tripod. Aku cuba letak kat bawah tengok panjang mana. Oi, panjang juga lah tripod ni. Okay, tripod. Thanks my wife. Okay, maybe nanti 100k aku akan ajar aku punya wife untuk QA. Okay, yang inilah tripod. Okay, panjang juga. Dan aku nak buka ring light dia macam mana bentuk ring light. Wow, inilah ring light dia. Okay. So, kat sini dia ada phone holder yang akan letak dekat ring light punya center. Okey. Okey.
So nanti aku akan letak phone aku dekat sini. Lepas tu dia ada sambungan dia. Itulah pada tak baca manual. Betul lah, save the screw, save the clip. Tighten the screw, get the running lead. Tighten up, done. Okay, dia akan, last kali dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Yang tengah-tengah ni. Okay, so yang ni dia akan pasang kat sini. Dia akan sambung, pasang dekat bawah. Sangat senang je sebenarnya nak pasang ni. Okay, dan yang paling penting, okay, dia menggunakan USB. Jadi korang kena ada satu plug adapter macam ni, supaya dekat dengan adapter plug. Okay, so aku akan pasang. Tahulah cara pegang ni macam mana, macam ni kot. Okey, dia punya switch dekat sini. Okey, switch tu dekat sini. So 1 2 3 on. Wow, sangat terang ni. So dia ada 3 kali cahaya kat sini. Yang ni yang normal, iaitu cool white. Cool ke natural ni? Rasa natural ni. Ok, lepas tu kalau nak tukar, ini warm, ni cool. Ok, dia boleh kuatkan dan boleh rendahkan. Rendahkan, kuatkan. Okay, so aku nak try tutup lampu. Can somebody help me to close? Okay. So aku nak try tutup lampu. Okay, sekarang gelap kan? Okay, sekarang gelap. So kita guna ring light yang ada ni untuk terangkan. Nampak gelap kan? Okay, so 1, 2, 3. Okay, dia boleh tambah kuat cahaya, nampak? So kat sini korang boleh nampak lighting dia makin lama makin kuat. Dan bila aku letak dekat belakang phone, okay, automatik dia punya lampu sangat cerah. Okay, so kita change pada lampu lain. Kalau kuning macam ni lah. Okay, kalau putih macam ni. Okay, aku harap lepas ni lighting more better lah. Tapi mungkin 1, 2, 3 video mungkin kekok sikit untuk guna ring light ni. Aku perlu banyak lagi belajar. Okay, sangat terang dan sangat bagus. Okey, aku rasa itu saja untuk video kali ini, unboxing ring light yang diberi oleh my wife. Okey, terima kasih kerana memberi hadiah yang memang rasanya dah lama dah aku nak ring light ni. Tapi biasalah kan, tak ada bajet nak beli. Okey, aku rasa itu saja untuk kali ini.
jumpa lagi pada video yang akan datang. Mungkin 2-3 hari ni aku akan unboxing Adia. Nanti kan aku punya review menggunakan ring light yang terbaru. Assalamualaikum. Bye-bye. Mutiara kata pada hari ini, hidup adalah gabungan antara bahagia dan derita. Ia adalah menguji keteguhan iman seseorang. Malangnya bagi mereka yang hanya mengikut kehendak, hati tidak sanggup menerima penderitaan. Maksudnya, dugaan hidup itu adalah normal bagi diri kita ini, tapi kita perlu tenang atasinya. Jangan terburu-buru menyelesaikannya dan mengikut emosi. Relax sebentar, tenangkan diri dan baru fikir penyelesaiannya.